Prabowo meminta saya gitu untuk mendorong badan usaha koperasi. Satunya mengenai masalah tentang perlunya penguatan badan usaha koperasi khususnya, dan kemudian Pak Prabowo meminta saya gitu untuk mendorong badan usaha koperasi itu bisa besar lagi dan bisa masuk ke lingkup kegiatan-kegiatan yang banyak gitu, dan terutama untuk meningkatkan ekonomi rakyat, partisipasi masyarakat juga dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan gitu. Saya membantu di Kementerian Koperasi. Tunggu perintah aja. Tadi beliau menyatakan terima kasih sudah membantu selama ini, dan beliau juga tadi memberikan arahan untuk membantu beliau kembali nanti di masa pemerintahan beliau. Kita bicara banyak hal tadi ya, termasuk juga Pak Prabowo bicara soal tekad kita untuk jadi negara yang makmur, ya, negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kita juga bicara tadi soal apa, soal antisipasi-antisipasi terhadap misalnya kekuatan-kekuatan luar yang mencoba untuk mengganggu apa kemajuan ekonomi kita, pembangunan-pembangunan yang sedang direncanakan oleh pemerintahan Bapak Prabowo. Gitu tadi. Lanjut visio, Bang. Apa? Lanjut sebagai visio. Kita tunggu nanti ya pengumuman dari Bapak Presiden terpilih nanti ya, ketika sudah selesai pelantikan. Beliau tentu akan mengumumkan saya harus membantu di bagian apa. Ya, gitu. Tadi saya hanya bisa cerita soal apa yang kita bicarakan di dalam gitu. Internal istana, Bang. Apa? Internal istana. Iya, kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti, ya gitu. Tentu mungkin nggak jauh-jauh dari apa, dari hal yang selama ini juga saya tekuni, ya. Tapi membantu di dalam istana atau di luar istana? Kita bikin rahasia dulu dikit, boleh kan? Boleh spill juga. Apa, boleh spill? Tadi udah di-spill. Yang jelas saya merasa terhormat ya, beliau meminta saya untuk membantu beliau di pemerintahan berikutnya. Menurut saya itu sebuah kehormatan yang besar. Dan buat saya harus jalankan ini dengan sepenuh hati, ya, dengan sepenuh hati untuk mendukung kesuksesan pemerintahan secara keseluruhan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, ya. Mbak, kanan lagi, Mbak. Kanan lagi, Mbak. Ya, jadi, alhamdulillah, tadi saya memenuhi undangan dari Bapak Prabowo Subianto. Saya merasa sangat bersyukur ya, Mas, ya, semuanya di sini, karena diberi kesempatan oleh beliau untuk membantu di kabinet yang akan mendatang. Dan tentu merasa terhormat sekali juga sebagai anak muda, sebagai perempuan gitu ya, bahwa ternyata beliau memberikan kesempatan kepada kita untuk bergabung dan turut berkontribusi demi memajukan bangsa. Jadi saya sangat amat bersyukur, mudah-mudahan dengan amanah yang diberikan saya bisa bekerja dengan maksimal. Saya mohon doanya ya semuanya, karena ini tugas yang tidak gampang, tidak mudah. Tapi saya yakin dengan dukungan teman-teman di sini juga kita bisa bekerja sama. Dan saya berkomitmen untuk mendukung nanti Bapak Menteri, Bapak atau Ibu Menteri yang menduduki posisi yang ditugaskan untuk kami ya bidangnya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan terobosan-terobosan, bisa terlaksananya sinergitas antara wakil menteri dan juga menteri, kolaborasi, karena itu menjadi fondasi dari keberhasilan sebuah kementerian. I'm looking forward, semoga kita bisa melakukan terobosan-terobosan yang dinantikan oleh bangsa dan negara. Jadi spesifik apa dengan Pak Prabowo tadi? Tentang lingkungan, Pak. Kalau untuk bidangnya, nanti Bapak Prabowo, Bapak Presiden terpilih, kita akan memberitahu teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan kalau dikasih tahu sekarang nanti nggak penasaran teman-teman. Tapi bahasnya bidangnya. Kenapa? Intinya bidang ini, sektor ini berkontribusi cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa mencapai, kalau Bapak Prabowo kan selalu menekankan 8% ya. Jadi semoga ini menjadi tujuan utama, dan mengingat juga bahwa Indonesia saat ini
bonus demografi ya, 68% dari total penduduk kita adalah dari kalangan produktif, kita harus maksimal gitu agar bisa mencapai target-target besar sebagai salah satu ekonomi terbesar nomor 5, nomor 6 di dunia. Jadi ini menjadi PR tersendiri. Sudah ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Intinya kita diminta untuk membantu Bapak dan kita akan selalu membantu dengan yang terbaik. Ya, yang terbaik. Kita diminta membantu Bapak ya. Sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Bidang apa tuh Pak? Bidang apa Pak? Nanti diumumkan. Nanti diumumkan secara spill dikit-dikit Pak. Tadi diskusinya soal bidang apa ya? Bidang apa tuh? Soal apa aja tadi di dalam? Pengarahannya secara umum ya, secara umum yang penting kita harus maksimum dan teman-teman minta tolong ya, minta tolong supaya ke depan kita bangun Indonesia yang lebih baik tanpa hoaks, tanpa potongan-potongan yang membuat suasana kita semakin gak enak. Intinya yuk, saya mohon dukungan dan doa, mari kita tengok ke depan saja, yang belakang lalu berlalu. Maksimumnya ke mana Pak? Gitu. Ini Pak Liga sepaket ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh lihat kamera. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Tapi terima kasih. Arafi, tanda tangan fakta integritas nggak? Tanda tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini dah. Saya nggak hitung. Tapi berarti sudah rampung ya, Bang? Iya, pada hari ini jadi pemanggilan atau mengundang Wakil Menteri dan Kepala Badan sudah kita selesaikan. Mungkin masih ada 1-2 nanti yang dinamis sampai dengan tanggal 18 atau terakhir 19 itu mungkin masih ada beberapa pertimbangan-pertimbangan. Itu maksudnya menunggu pertemuan Prabowo Mega sehingga nanti ada kader PDIP akan masuk atau seperti apa Bang? Ya soal pertemuan kan udah disampaikan pasti ketemu, untuk hal-hal lain nanti kita akan sampaikan pada waktunya kepada media. Pak Dasko, tadi Pak Pram itu sebenarnya datang membawa pesan apa Pak Dasko, Pak Pram tadi? Pesannya? Ya. Atau keperluannya Pak tadi? Ya pesan ke Pak Prabowo ya saya nggak dengar tadi. Tapi ini bagus buat kapasitasnya sebagai calon menteri Prabowo Mega atau seperti apa Bang? Saya juga nggak dengar tadi. Oke, tapi pasti Mas Pram sebelumnya udah komunikasi ke Bang Dasko dulu dong sebelum datang. Ya kan kalau komunikasi mau datang, ya kan saya tinggal sampaikan. Siapa Pak, yang mengutus Pak, siapa sih Bang? Pak Pramono yang ingin datang atau Pak Prabowo yang mengundang? Ada lagi pertanyaan? Mas, selain WAPEN dan Kepala Badan, hari ini juga ada soal utusan semacam staf khusus presidenan gitu ya Bang? Jadi tadi ada beberapa yang kemudian diundang, nah, sehingga nanti kita pada waktunya akan disampaikan kepada media. Nah tadi itu nama-nama yang diundang pun nanti masih dalam pertimbangan-pertimbangan yang akan diputuskan pada waktunya, demikian. Soal besok di Hambalang, jadi gimana Pak Dasko pembekalan? Besok pagi ada pembekalan jam sekitar 8 pagi sudah mulai. Ya. 8 pagi sudah mulai, siapa aja Bang yang akan mengisi bicaranya atau Pak Prabowo sendiri, Mas Gibran? Besok direncanakan Wapres terpilih akan hadir. Itu hanya satu hal aja. Menteri semua dijadikan satu ya Bang Dasko ya? Untuk pelatihan besok, menteri dan wakil menteri. Saya belum tahu apakah menteri dan wakil menteri, tapi besok yang pasti ada pembekalan. Pak Jokowi juga akan memberikan pembekalan enggak Bang? Abang atau Pak Prabowo aja? Abang ini sudah selesai sama Pak? Udah, oke. Okay. Ini udah selesai atau pembekalannya menterinya besok Pak Prabowo. Oh, berarti Pak Prabowo aja ya? Hambalang berarti Hambalang berarti Bang Dasko? Oke. Okay. Pembekalannya Bang? Hah? Di Hambalang kan? Iya, di Hambalang, di Hambalang. Oke ya, yuk. SNG TV boleh masukkan Bang? Belum tahu. Ah, ya. Oke, okay, siap. Belum tahu.